Peningkatan kes COVID-19 yang terus membimbangkan malah lebih tragis lagi apabila negara pernah mencatat angka kematian tertinggi iaitu 98 kes pada 29 Mei lepas yang telah memaksa Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh dilaksanakan sekali lagi. Dan tempoh PKP kali ini begitu penting dalam usaha negara kita untuk memutuskan rantaian dan melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Laporan Farhana Azwani Ismail. Situasi COVID-19 di negara terus mencatatkan peningkatan. Setelah melepasi angka 8,000 semalam, jumlah kes baru hari ini melepasi 9,000. Kes jangkitan baru COVID-19 terus menunjukkan peningkatan. Membawa jangkitan wabak dari satu kawasan ke satu kawasan lain tidak akan membantu dalam usaha kita untuk membendung penularan wabak COVID-19. Malah ketidakpatuhan terhadap SOP yang ditetapkan kerajaan antara punca kita sekali lagi diarahkan berkurung dalam fasa PKP 3.0. Tempoh kali ini sangat penting bagi menyelamatkan sistem kesihatan negara yang bakal lumpuh sekiranya peningkatan kes COVID-19 tidak terkawal. Saya menyeru kepada segenap lapisan rakyat Malaysia agar bersama-sama memainkan peranan masing-masing untuk melandaikan lengkuk jangkitan wabak ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak keluar rumah jika tiada keperluan atau urusan penting. Peningkatan kes COVID-19 di negara ini berlaku sejak 1 April lalu. Minggu epidemiologi yang ke-21 yang berakhir 29 Mei lalu mencatatkan kadar kematian pada paras 0.47% daripada keseluruhan kes jangkitan dilaporkan di negara ini. Pada 29 Mei lalu juga, sebanyak 2,650 kematian kumulatif dilaporkan. Kadar kematian itu mencerminkan 45 orang meninggal dunia bagi setiap 10,000 kes jangkitan dicatatkan dengan purata 64 kes kematian harian. 21% daripada kes-kes baru ini biasanya akan masuk ward. Bayangkannya satu kes baru, katalah paling kurang pun ada 5 kontak. Itu paling kurang. Selama 14 hari itu, sebelum dia disahkan positif, ada dia kontak dengan 5 orang. Katalah kes baru tu adalah berjumlah 9,000 sebagaimana baru-baru ini dilaporkan. Kali dengan 5, so maknanya ada 45,000 kontak yang pasukan kami kena cari dan kena isolatekan dan kena saring. Bayangkan betapa kaki tangan kami di hospital menjaga kes yang masuk ward, di lapangan terbeban dengan kerja-kerja yang berkaitan lah. Penularan COVID-19 dalam komuniti semakin meruncing apabila sejak 1 Mei lalu, 80% kes merupakan kes sporadik yang tidak diketahui punca jangkitan. Ramai yang leka, ramai yang mengambil ringan tentang COVID-19 dan menganggap COVID-19 ini tak wujud. Alright, so itu menyebabkan off guard, maknanya dia hilang kawalan diri. Masalahnya COVID ni terlalu lama. So bila terlalu lama, orang semakin leka dan mereka rasa macam senang sebab orang berdekatan tidak kena COVID-19. So bila peristiwa ni berlaku, saya rasa ramai dah terkesan dan juga belajar daripada apa yang dah berlaku sekarang ni. Ramai dah start percaya pada COVID-19, percaya COVID-19 ni wujud dan percaya COVID-19 ni membunuh. Rutin kawalan pergerakan sesuatu yang tidak asing bagi penduduk Malaysia. Kita pernah membuktikan bahawa Malaysia mampu mengawal pandemik COVID-19 dengan mencatatkan sifar kes harian pada gelombang kedua. Kita mungkin belum menang tetapi kita belum kalah. Jadi sekarang tanggungjawab atas bahu kita semua untuk menjaga diri, keluarga, masyarakat dan negara. Farhana Azwani Ismail, RTM.